الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد آيات 39 sampai 44 surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Seorang mukmin di dalam ayat ni lah banyak yang dia bicara dengan kaum dia. Jadi apa yang dia duk kecek, duk royak, duk seru kaum dia pada zaman itu, walaupun dia bukan rasul, tapi dia menunjukkan bahawa kalaulah Nabi Musa duk gi dakwah, duk gi seru Bani Israel pada zaman itu, dan terutama sekali dakwah Fir'aun, bukan tak berjaya, tapi Fir'aun tak seterima ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Maka orang ni lah yang disebut di dalam sebahagian tafsir, katanya namanya Syam'an. Maka Syam'an ni lah orang yang apa ni berperene dalam ha giwayat ajaran-ajaran Allah kepada Bani Israel. Sebab tu dia panggil ya qaum. Ayat 238 ni, dan berkatalah pula orang yang beriman itu, wahai kaumku, turutlah nasihatku, aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang benar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan untuk sementara waktu sahaja. Dan sesungguhnya hari akhirat itulah sahaja negeri yang kekal. Ini dia panggil bentuk nasihat ni, bentuk tunjuk ajar. Ayat lagi, sesiapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan jahat, maka ia tidak dibalas malaikat dengan kejahatan yang sebanding dengannya. Siapa yang buat jahat banyak mana, lepas tu dia tak taubat, maka balasan jahat akan tipu, akan naik ke atas diri dia sendiri seperti mana hak dia duk buat. Tapi lepas pada tu dak, dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga. Ha, ni hak jelas-jelas dah. Ni dalam bentuk nasihat ajar, ajak supaya orang pakat buat baik. Nah, mereka beroleh rezeki di dalamnya dengan tidak terhitung. Alhamdulillah. Mari ayat yang ke-41 pula. Wahai kaumku, apalah halnya aku dengan kamu?
Maknanya bagaimana aku duk royak nasihat kepada kamu ni? Kamu dengan aku kalau nak banding, ikut mulah. Nak nampak aku lagu mana, aku nak nampak mu baca pasal mana. Tapi aku tetap sebagai royak nasihat kepada kamu supaya kamu dengar dan jangan duk taat kepada Firaun. Ha, gitulah lebih kurang. Wahai kaumku, apalah halnya aku dengan kamu? Aku mengajak kamu kepada keselamatan dan kamu mengajakku ke neraka. Ha, tengok. Apa jadi lagu tu? Mu nak nampak aku lagu mana, aku nak nampak mu lagu mana, tapi aku tetap ajak mu jalan ni hak semati, hak sungguh dah. Ajak ke syurga, tapi apa kamu macam tu? Maknanya tak seterima ajaran yang disapakan oleh Nabi Musa dan aku sendiri pun kena molek dengan puak-puakmu. Kamu mengajakku supaya aku kufur, tidak mempercayai keasaan Allah, keasaan Allah, dan mempersekutukannya dengan apa yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Maknanya aku duk royak supaya bertauhid kepada Allah. Bapa kamu tak percaya? Bapa kamu nak duduk di dalam syirik? Tak cerdik, tak bijak, tak reti, tak faham. Nah, gitulah. Padahal aku mengajak kamu berimej kepada Allah yang Maha Kuasa lagi amat pengampun. Ni dia panggil bentuk lemuk kecek ni. 43, tidak syok lagi. La jarama, ada beberapa perkataan la jarama ni ada kecat-kecai pada setengah-setengah ayat. Maknanya tidak syok lagi bahawa makhluk-makhluk yang kamu ajakku menyembahnya itu tidak dapat menyahut sebarang seruan. Kalau mengajak aku suruh semua tak kong, tak kong, tak pandai kecek, tak pandai dengar, tak reti walaupun sikit, atau memberikan sebarang pertolongan. Gitulah. Bahawa orang zaman dulu dia semua tak kong, semua berala ni sejak daripada belum pada Nabi Nuh lagi. Semua. Lepas cuba kita gambar zaman Firaun ni, zaman penuh dengan tokong. Tokong yang dibuat daripada batu yang dipahat. Tokong tu, kat tokong ni, nama ada belakang. Supaya kita tengok tokong siya ni lah. Nama tu, nama ni, nama tu, nama ni, dan sebagainya. Ni adalah lambang pesan keugamaan yang dia ambil daripada orang. Lepas tu dia buat jadi rupa tokong. Ambil daripada menate. Buat menate tu, menate ni, mari kek salak. Lepas tu, semua menate tu. Ni adalah orang-orang pada zaman dahulu yang jeliru dengan tokong. Pada asalnya, ambil daripada orang-orang soleh. Orang-orang berjuru, bawa mati pak tu, mula orang ambil dia, jadi rupan. Ni lah Nabi Ibrahim sebut di dalam doa dia, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah wahai Allah aku ni dan anak cucu aku daripada sembah tokong. Sebab apa? Sebab tokong lah menyebabkan ramanya manusia sesat. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, wahai Tuhanku, dengan sebab dak sembah tokong ni lah menyebabkan banyaknya manusia sesat. Dan tokong tu sendiri sebagai pucuk sebab boleh orang sesat ramai. Masya-Allah. Nah, ni Tuhan royak di dalam Al-Quran, hikayah daripada kata-kata dan doa Nabi Ibrahim, maka kita pun lagu tulah juga. Jangan sama sekali kiau kong puapan dengan pasal tokong-tokong. Kemarin saya tengok dalam Facebook,
Tak tahulah mana, tapi pasang-pasang orang. Kau pasang Asia Klan kau tu mah. Semua orang, semua tok guru. Semua betul-betul lah dah. Mari sore semua, mari sore semua. Orang tulis di bawah. Tengok ni, manusia semua manusia. Tok guru duduk depan, kadang-kadang duduk kecek duduk apa. Orang pakak mari semua. Supaya dengan orang sia semua tak cah dah. So lagi klik. Janguk panjang, pakai piyah molek, jubah. Orang duduk bari, mari pak. Minta air. Air duduk ada dah dalam bekas tu. Lepas tu, bila orang tino mari, tok guru pergi kepala. Ambil air pak, baca apa nama tu. Wih. Lepas tu, orang tino tu nampak supaya dengan nak minta lagi lah. Supaya dengan nak royak lagi. Tok guru pun ambil tangan tok tak pala. Pak. Mari sore. Lagi tu. Minta berkat, pegai tangan dan sebagainya. Orang Islam cakap-cakap. Kalau nak kata orang kafir, tak. Duk berasa lah dalam gambar tu, bukan pasang orang kafir, bukan pasang latih supaya dengan Islam tak. Orang Islam cakap-cakap. Hak semua, orang satu klip, hak minta air, doa apa tu, pegai pala satu klip. Orang pakak penuh mari. Nampak pasang buat dalam masjid. Ha ni nak ayat katanya teruk dah keadaan manusia. Lepas tu kita boleh tamcai bila-bila dah. Sikit lagi apabila dekat-dekat dengan dajjal nak turun, dajjal nak timbul mari. Masya-Allah, gapo nak berlaku kita tak tahu. Itulah kena hak Nabi royak katanya, dajjal ni dia akan tipu manusia supaya masuk neraka. Sikit orang pada zaman tu yang masih lagi duk pegang dengan ajaran Allah, ajaran Nabi. Orang umum, orang awam yang kita katanya jadi lepote habis. Tak tahu selerok tabok. Habis. Semaya-semaya kali didok kali. Ambil-ambil Quran jijak berok atas Quran kali. Ni kita tak tahu, Allah alam sebut saja tu. Tapi cuba kita gambar keadaan dunia yang akan berlaku di akhir-akhir zaman, orang boleh buat berlaku asalkan dia boleh kesenangan, kemudahan, duit, gotu, gani dan sebagainya. Allah. Nah. Tidak syak lagi bahawa makhluk-makhluk yang kamu ajak ku menyembahnya itu tidak dapat menyahut sebarang suruan atau memberikan sebarang pertolongan sama ada di dunia atau di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita semua ialah kepada Allah. Wa anna maraddana ila Allah. Tempat kembali kita semua kena klik kepada Allah. Ini bentuk nasihat tu. Royak nak jadi pakak-pakak fikir dan pakak reti. Lepas tu zaman sekarang ni pun cara ni mesti kena duk royak, kena duk ulai acak-acak kali. Ingat malek weh, hal gitu. Kita kena klik kepada Allah. Gapo-gapo tak lepas gi kita. Dunia sementara, tapi akhiratlah kekal. Ha, kita kena royak lagi tu. Wa annal musrifina hum ashabun nar. Tu hai pun royak. Dan sebenarnya orang-orang yang melampau-lampau kejahatannya. Orang yang telajok, orang yang lemot hukum Allah Subhanahu Wa Taala, hukum Rasul, mereka lah ahli niaka. Akhir sekali, orang yang mukmin saat ni, bila yang nasihat, royak, dia katanya, puak mung akan ingat benda hak aku duk royak ni. Kalau di dunia ni aku telah sapa dah kepada mung semua, kalau lah mung terlupa, tapi akhirat sikit lagi jangan terlupa. Tak terlupa cakap-cakap. Mung akan ingat benda hak aku duk royak. Lagu mana terjemuh dia? Kiranya kamu tetap berdegil sekarang, maka kamu tentu akan mengetahui kelak kebenaran apa yang aku katakan kepada kamu. Hari ini aku duk royak kepada mung.
Walaupun mu tak seterimu ajari aku, tapi akhirat tetap ingat. Lepas tu cerita hak tu herayak di dalam ayat-ayat ni ni, orang hak duduk dalam kubur, hak biasa duduk dalam hitkan ni, orang beriman seorang, tapi orang kafir begitu ramai ni, mati belakang dah pok-pok dia. Orang hak beriman ni tetap dia duduk sini dalam kubur. Dengan ayat kita duduk baca ni, bertambahnya rahmat kepada dia masa dia duduk dalam kubur lah ni. Tapi orang hak tu herayak, jahat, karuk, bengih, bakhan, kafir, munafik, gotu gani, koho kita baca ayat Quran seluruh dunia, koho bertambahnya azab mereka di dalam kubur. Siapa dengan Fir'aun ni ya? Dia orang duk baca lagi, duk sebut lagi Fir'aun, Fir'aun. Lepas tu orang tak sebut benda baik kepada dia. Sebut Fir'aun, laknatullah ya alaih. Tu hal laknat Fir'aun. Tu sepatutnya kita laknat. Saya set cerita sikit ni tak? Tak sepatutnya kita laknat orang-orang Islam. Kena laknatnya orang kafir. Kena laknat orang munafik. Orang duk bunuh orang Islam ni kita kena laknat. Tak sepatutnya duk gi ngajar kelong duk depan laknat gang 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 laknat orang Islam. Laknat apa? Baik kain apa? Sebab itulah orang-orang hok ganah-ganah atas muka dunia lepas pada dia mati duk kena seksa di dalam kubur, duk kena laknat kepada malaikat. Laknat oleh manusia. Lebih-lebih lagi la'anahumullah. Allah laknat mereka. Tak tahu nak banding lah. Dia orang ataupun manusia mana-mana dilaknat oleh Allah. Tak tahu kita nak oyak dah. Sudyot laknat adalah Allah Ta'ala laknat. Ha tu. Cuba kita tengok ayat 44 ni. Kiranya kamu tetap berdegil sekarang, maka kamu tentu akan mengetahui kelak kebenaran apa yang aku katakan kepada kamu. Mu akan ingat gapo aku duk nasihat, aku duk royak. Sebab gapo? Aku tak ada arah dah nak royak lagu mana. Sekodan ni. Sebab gapo? Dan aku sentiasa menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Untuk memelihara aku. Aku serah segala-gala kepada Allah. Nak jaya, tak jaya, nak jadi lagu mana, aku pakai serah. Aku usaha suk rapat pagar. Aku royak nasihat kepada puak mung pun, suk dah, habis dah. Tak tahu nak royak lagu mana dah. Ha, tu, gitulah. Lepas tu, akhir sekali, inna Allah basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah maha melihat akan keadaan hamba-hambanya. Tu saya tahu belakang. Ha, gitulah. Ni adalah bentuk nasihat. Tapi ayat selepas daripada ni sambung lagi. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Nanti insya-Allah esok kita akan masuk pula ayat-ayat yang berikut patu sakuk dengan Firaun. Lagu mana Allah Taala royak ha Firaun dan orang-orang dia hak pasal ganah-ganah. Allah teruk dah. Apabila Allah royak caruk wai di dalam Quran, perkara ni tetap berlaku dan orang-orang hok pasang perangai serupa dengan Firaun, perangai serupa dengan orang ganah-ganah di zaman itu sampai ke akhir dunia ada sokmo. Tak ada kira duk mana-mana negeri, adalah orang pasang ni. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.